Sa 5 eh. Hindi naman siya kung gawin mahabol daw. Sebelum nak ingin bulan puasa kita perhatikan fakir miskin. Sampai di manakah kategori fakir miskin ini? Eh? Sada. Baduahon. Soalnya kunista tidak di marniat puasa. Mudah menurut Hanafi sekali sebulan. Mudah menurut Sapi satyo polmi biya dehe muda maraya puasa on dengan ikutan Tuhan Nabi. Aden marnia tau sampai sabulan aco kena ada beba han sapi ini mau ikuti para ngarap imam doi oh anda tunggu sampai dah bisa deh au mengikuti sapi pada mula-mula puasa sampai sabulan ini. Tapi di tengah-tengah ini dia puasa on, sapi itu ikutan. Bagaimana pertanyaan? Kelima ni dah. Kelima dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelum menjawab Ustaz ni, maksudnya abang ni niat lah deh. Oh no. Sanari acuh buat mempuasa ni dah. Hanapi dia dah jolo on. Sekali sebulan mar niat. Sudah. Tapi pelaksanaan nak cukup dipuasui sapi. Sapi itu bawa balung dia apa? Jadi aku selalu nak ikut nak hubungi di awal merniat mulai sebulan penuh. Adungi habis ini sambung saya di habis sahur merpuasa acogot menunaikan hari pertama sampai ke purni. Aku nak bayar ke bibi. Sekali saya jual mayak. Jadi memang dua kemudian lain. Pertama sekaligus selama satu bulan penuh. Bawa petunai 29 ini, bawa petunai terlebih. Di samping ini, di ibu ni ikon mulai. Maksudnya ada penuh setiap yang habis sholat tarawih, sebelum mau demu ni ikon ini. Jadi anon habis sahur, perni ya, tapi yang musih. Sekali ini. Ada begitu niat ni. Sebenarnya, asal nari, anon sampai itu penuh kunstai saja, bisa dia suruh ni. Dari termuhas deh. Jadi on pendapat on memang sebagian ulama mensikapina mana tahu kita lupa. Jadi kita pasang madon di awal bulan mengikut Hanafi. Jadi mudah yakin nih betul atau ikut tiba. Tapi on kan jago-jago dari situ anon. Jadi siapa deh yang tong lek imam sapi imam di bawah diobat. Jadi yang gua ulama na di pendapat ulama adalah sebagai jaga-jaga mana tahu lupa marniat. Jadi yang tak puasa kita diterima nyalai. Tapi tong mudah na siapa deh nak tong nak lakukan mana kini marniat tiba. Apakah iba habis? Habis matuku atau sebelum sahur tego sebenarnya kau di masjid nak na membayar salawatan ini sebelum hari perjolo di dukunnya kita sesudahnya kita berniat untuk bulan buat bulan acut ni hari ini nanti tapi cuma di dukunnya bangi dibayar i niat ni bang memang kau iba mengingat Hanafi sah boleh seminggu. Memang sah, boleh di sana diterima dua-duanya. Ima, menurut pendapat na populer, na ima nyawa. Dibayar dua-duanya, apabila jago-jago, teh mudah tong lupa bila tetap sah puasa di dalam satu bulan ini. Artinya berarti tolak, ima. Tolak. 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 Jadi mudah usir nak kena nombor ibadah malaikat semua itu. Ditawarkan istilahnya mudah disumbayang kan kita mampu sapi kita ingin dimoga kan ambal ini tau kan. Jadi mana dari all itu saya nak tujuan apa itu lah tu. Jadi nama lenceng lenceng aje. Mohon maaf.
Terima. Kategori miskin. Kategori miskin. Muda kategori fakir, dia tidak sanggup menuju kehidupannya dalam separuhnya. Umpamana on adok sadahala, kebutuhan dia 10 juta. Ahania cuma 1.500 orang pakir. Jadi dia tok kebutuhan madabang. Kebutuhan halak na biasa deh. Istilahnya kebutuhan sehari-hari. Mudana miskin 2 partolu siani umpamana 10 juta berarti 2 juta penghasilannya per bulan. Jadi oma kategori nani abang. Jadi di kita sonarion memang alhamdulillah udah anak yatim satu nana udah alhamdulillah. On ulah kita salah pendirian adalah Ustaz Eldor. Sudah tahu waktu saya sudena bahwa yang mengamal anak yatim di Pekanbaru Nador Ustaz Terum Boyen Ahmad Pacorda dan mudah-mudahan ini amal soleh menibana itu. Jadi lima. Jadi muda on muda got menyantuni kita on man sering terlupa lah. Kita sesudahnya. Jadi kita ingat kon matangat tanggung tetangga tanaman nak kurang tabu tabu tu dulu deh. Muda semua orang puas tu ni. Kita tabu si 1 kilo boras, lemnya 2 kilo, mungkin gula 1 kilo. Nah salah deh. Tidak maksud kita nggak sulit tanggung. Tidak sulit juga. Kategori miskin on sampai di mana? Contoh, saya nak kena ustaz ini, 10 juta gaji sebulan, tahu-tahu dah kerja 1.5 juta. Pakir. Pakir, betul. Betul. Tapi, ia kan ada limit-limit ini. Mangannya sekian 10 ribu dosa dari. Halo, betul, Mbak. Nah, 10 juta itu. Kan sudah dimaksud ki. Nah, di manakah letak perbedaan pakir dan miskin itu kita? Contoh, banyak contoh saya dah, orang yang langsung nama bangga-bangga teh. Nah jolo, mengadu tabegi cerita di cendana. Teh, buat menyerahut pitra. Tu ise nomor mobil 5, ima menyerahut itu nomor mobil tu. Apakah miskin? Tidak. Tidak, on dah maksud kita. Biar desa dia di kategori ni kemiskinan on, asu bisa kita membantu. Ano nang dia boy dokon mesin miskin dia 10 juta bagas petaknya onom datong ah indah tu ini mata maksudki kategori on di halak nas se kebiasaan pamana kan hidup sederhana sa dia hidup sederhana dong anda nagi hidup menengah pendah pamana kan hidup, mungkin go di kategori on niro aku sunnari untuk biaya hidup di keluarga orang tuh nggak ada berdasarkan tegur kamu deh uraku 2-1 orang paling turun. Betul. Jadi aku penghasilan yang biasa 1.5 juta berarti sama pakir gimana arahnya bang mudah kategorina berarti kan kebutuhan tidak cukup separuh dari kebutuhan. Nah normal lah deh ulang tuh ya non malencek di sini dia pokoknya kehidupan minimal. Arah apa dusung ini? Tadi dah betul. Kebutuhannya non untuk anak sekolah, menyewa bagasi ya. Anggur 2 juta setengah dengan dapur dia 1.500 dah. Mirah aku dah mata akhiri menurut Arah Nabi. Jadi udah nak miskin ketong ya dapur dia mungkin 2 juta berarti 500 naik kurang. Sian kehidupan normal loh dah. Istilahnya kan ulang tong ya sungai rukunnya bang ini kini menyerau pituraya na mobil 5 2 mobil tol itu nah benar itu ai matong maksud ki kan jadi itu tok standar-standar hidup sederhana ulang tok standar na lain arana no kan UMRP olo UMR olo betul olo betul mudah di pendapatan mudah di UMR kan upah minimum rata-rata tolu. Ayo orang kira martakan saya yo mito non dah. Terasi di mana nanti. UM Erika piga mito nama anda putih rumah. Indah. Banjo cok non jeto. Nono. Kerja bangunan nada putih ay. UM Erika. Dapat dia dapat tidak ay. 100 ribu gajah sedari. Pere 2 minggu. Dia putih main. Dapat tidak.
Ndu si Darman du contoh. Na suru si karejo dai. Ha. Malas dia. Na katu na malas tu na karejo ni. Si salam ndu ah mada putih lang. Gaji dia betul 2 juta dok. Apa kami miskin ni ya? Awit nah, nago. Ha ini tu aku si dok. Ha ini tong. Ini tong ngan. Arana sonari kan busong na bag si salam bagas niya dok. Sendiri dengan orang kanokan. Astagfirullahaladzim. Ini saya jadikan bukan kita nama musawo ni. Wahai dah beribuang nak nak semua dah nak semua ni dah. Oh, dia pada rumah musawo yang pulang betul membuat bagas. Ido, kumbang nak terancam putih. Ah, on deh na ido, on mana ido pun apa kiri. Abi yang ido kena ada. Oh, orang yang itu orang yang nak cari, nak arne cari, arne. Arne ni tu ada dah bang dah suki. Nah, tu ada suki dah bang. Arne malas ni. Ya, tidak. Senari, malu je nak cari juga. Dia pegang. Dia tegak tegak tegur. Nah, dari orang tunggungan halak na memang di bawah standar. Ima dan Ima, Ima anak. Fakir miskin menurut pandang Islam adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Jadi kalau menurut Departemen Kesehatan ada sosial ada lagi. Ada banyak dia kriteria yang mulai daripada yang tadi di atas itu, kemudian rumahnya, dindingnya, lantainya seperti itu kira-kira. Jadi kira-kira pas lah itu. Kalau di kampung pun ada yang miskin kita lihat itu memang pas lah itu. Atau kontrak ya kan? Musyawarah panitia zakat. Tempat tinggalnya. Ah, pasang gue. Setiap ya ada dua orang di masjid yang termiskin pegawai negeri dapat jatah. Tapi tak baca komplek nama. Jadi semua ni makan pas menerokok ini. Alam nasib tidak mampu mengikuti kehidupan. Jadi on mada dia alam miskin nak pakai. Tapi bukan apa daerah ya. Jangan pula digombeli di, kira orang nak miskin di sini. Ainda. Jadi omat to karena rong silana basnas. Jadi mudah dong nasungin ada punya abang. Ima narupan panariman di jokat besi ima kerap basnas. Basnas sama lola. Ataupun ke tetangga sebelah. Ainda dong. Mangkana ima to nodokoi nak ini abang. Bahwa anggur terjadi semua ini. Jadi madam masjid ini di sekelilingnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cidol kenan ya Bang. Tai jakat dengan nanggo tolo datu anak yatim ete. Nah, tengah tu masjid. Nah, ai mada tunggungan. Ulang-ulang coba-coba nah. Boti jakat penungan ulang jangan sama martahun di ada di pengurus masjid. Omong panggil tu kita bawa barana. Apa adat kita ada bawa alat selatan rata-rata ikut di Basoji. Oh, betul. Jadi on maulak ulang nolot kita terjebak di sini. Kita bawa dengan ilmu nanti pengurus kita. Apalagi jokat. Jokat mahal tu anak yatim. Nah, tolai. Tolai gue. Sonari. Jokat tidak ada asnak nama anak yatim. Jokat tidak boleh dikasih sama yatim. Itu urusan masyarakat umum. Tanggung jawab seluruh umat Islam, terutama yang di dekatnya. Oh, tidak bisa jakat jauhkan ibadat tu bangunan masjid tulang cubo-cubo. Ya, tengah tulang dote nama teh. Anggota hubur, anggota anak yatim, zakat, tapi usaha. Contoh, si A punya anak yatim 5. Ia berusaha. Ibantu ia dengan zakat baik untuk memenuhi don kebutuhan kebutuhan on. Tapi Tuhan belum jadang buat tete. Tak tahu lah dia semuanya apa tidak. Orang tua ni bukan ibantu. Ia tu orang tua ni. Ia wajar. Orang mampu. Tak tahu wajar. Bisa. Tidak bisa. Aih betul. Sangat bisa. Contoh dia orang dia nama mau pendek kau cari tahu nak. Ate.
Indon ibotot di Sitino. Ala. Ate, puna anak ya timi. Iya berusaha menggoreng menggoreng pisang. Tabantu ya untuk biasa mang sumaju usahonya. Nanggut tuan ayat timur leh not sudah pengindah. Indah. Pas deh. Ah, iya. Jadi kan itu sebenarnya tujuan ni oh, panitia Jakati untuk member tumbuhlah miskin. Untuk melepaskan kemiskinan dan kefakiran dari umatnya. Jadi umpamana kan anggota sebenarnya ditata ni tertib ni pembagian di Jakarta ini. Semua ini banyak bang. Umpamana kan zona miskin anak kini. Berarti kan muda miskin anak kini kurang udah 7 juta kan kurang masa juta sebulan. Berarti kali 12 bulan berarti 1 juta 12 juta. Jadi ana bisa don bapak on martukang akhirnya jadi dana 12 juta on dilehen motu pengurus masjid masjiditon ani jakaton bisa dibayar jakaton tu bayar na miskin on don having kontan marusao maho jadi lehen bagaimana tongsonan laundry kan marusao membayar laundry au bapaknya ilehen having 12 juta modal laundry. Jadi di dokon matu masyarakat on madung hita bantu on don wargata mamben laundry. On pedi hita sasudena. Oh warga na dong ni son muda nak mangal laundry ya tu son meka. Selesai. Muda nak martukan lutungan parba par partukangan nia. So ulang maminjam-minjam menot sana dong modal nia untuk ma adok kak nak par mamben oh bangunan menek-menek sa dia dari borokon ya getong-getong dengan penambah peningkatan daripada harian 100 ribu kan om ada jadi untuk meningkatkan ekonomi na miskin on ada sadang na ningkati anggur sabal pamar kemenat cuman puaso saja odo di len ibe hati ini mudah oh lo anggur dia ai maro kuluk ke bat di munawaro rokuda di muhajan itu pengumuman itu ketuan jadi ma alhamdulillah. Jadi imam muda-muda menyalurkan oh zakat mal deh, apalagi zakat mal. On memang semua ini ulang do dilihat mentah-mentah, ulang dilihat atong istilahnya ikan tu halak na miskin. Anggo bisa dilihat pancing atau jala sasar kita. Aco bisa ya menambah ekonomi ini. Mungkin dalam tahun ia dibantu, mungkin tahun naroya mungkin bisa membantu. On sebenarnya onggo tataran ni is Islami. Jadi arana kita pikir sonario on malen sing maso dikjoro bahwa ektata ekonomi kita dadong bemas sumber desain Islam. Waktu kan ima waktu Umar bin Khattab imelas zaman-zaman nakang na miskin. Jadi ima jadi on kita memang terperot kita adalah ekonomi kita ekonomi manga barat. Jadi sebarana hidup guna ni ama amal ahon sunah dokoli nak kini mengangkat darjat nyalak na miskin dot na fakir untuk layak ke depannya. Open rakta suni manuhan. Kurang lebih na masih mahu kita on merbuaso mungkin na awang. Yang berhak menerima zakat mal. Ada beberapa kategori. Nah, lapan ini apa? Asnaf naik mas asnaf ni jaga di termasuk pakir miskin ibun sabil termasuk mai bisa bilah tidak bisa bilah kan ada orang lain mana mau malu so di tiap tadi kurang gaya tangan saja ah bisa ulama ustaz ulama sebenarnya amil ni mama amil mai amil mai ya amil apa dia amil apa dia amil jakat. Pekerja jakat ini. Pekerja jakat. Ini ulamanya bukan pekerja. Oh, tidak masuk, tidak masuk. Jadi nalapan asnaf imaya keluar dari sini tidak berhak. Kalau anak yatim miskin, miskin madung, pakir udah. Kalau anak yatim miskin berarti kan boleh. Anak yatim bukan. Tidak masuk. Bagaimanapun tidak masuk. Anak yatim miskin. Dokon mahana inna masodakotu lil pukoro iwal masakin wal amin alaiha. Wal amililah wal mukok pakir miskin, heh? Pakir miskin. Anak yatim tidak masuk asnaf zakat. Jadi walaupun miskin dia itu tanggung jawab
seluruh umat Islam. Bukan tanggung jawab tetangga ya, tanggung jawab Islam. Siapa yang mengaku Islam apabila terlantar anak yatim, kita sudah berdosa. Senaring gua anak yatim napo dewasa ni mama. Allah. Napo do tola mana di moja ahai angguna dewasa. Napo do tak pakir miskin yo lo. Nai do ko pakir miskin anak na dewasa lo. Oh iya, tunggal. Ah, iya. Pakir miskin ada dana apa pakir ya dongan? Ayat umatnya itu napa akhir? Umatnya itu kenapa akhir? Oleh nama dari majakan. Oh itu. Oh. Siapa umatnya itu siate? Jadi, suni mati. Jadi as nak nalapan lima tetap nama dari majakan ulang malenceng. Jadi Ustaz, sudah begini bang pemadam miskin keluarga ni bang? Bisa. Lebih bagus lebih. Itu utama. Kanggo. Ibu utama. Kanggo hajakat mal adalah keluarga dekat. Nah, sutola umat ni baru tanya ni, Pak. Tanggung jawab ni, Bang Belanjuina. Oh, itu. Bapak anak kan dibutuh di nama Rando. Nah, ini nak tolak. Oh, enggak, Bu. Anggu nama Rando, tanggung jawab ni berbangi. Kembali. Arti nanggu kewajiban ni, Bang, atau lama-lama lima Jakarta. Oh, ima, ima, ahana. Nah, nunggu kewajiban ni, Pak. Ulang di Bang Lem Jakarta, Lem. Tapi butuh angki di bawah alangkah bagusnya. Arana ikan adalah untuk menyambung menambah erat silaturahmi. Kadang-kadang kita kan terbalik. Butuh nalar juga kerjakan. Padahal angki di bawah lebih-lebih mata naik. Lalu lebih parah. Orang dia di atas sudah nanti pangarato. Kerjakan kita jutaan anggota keluarga tidak talen. Imana paling parah. Jadi dia ulang dibayar ini deh. Takut di bawah kerjakan jutaan guna. Bunda bisa tersantuni tidak alat kempen oh keluarga dekat tapi rani nungan nalo naci dan nungani ada yang lebih cari itu memperjuangkan jutaan suria ibu tuhnya pada orang mampu lo tualakan antar jutaan antar sedunia ya ram perasaan ni ya nah, benar ni boleh oh jadi on matong jadi kadang-kadang salah kaprah kita lupa dia nata boto keluarga dekat itu perlu dibantu. Jadi adong di babahat suni carito di tanah terjadi. Romada sia marobat jakat. Surya mandin ibu tu mempataruna. Ibu tu nak sana ini dia. Jadi anu lah terjadi suni teh. Nak kamupit do bayi. Nak tok mamupit bang memang lengat cik nak tong lain. Berapa dia ini ekonomi dia. Jadi sumur di mana teh? Dari nungan muda jakat tuas nak nalapannya teh. Lain saya ni tak bisa. Lima aja. Oma. Jadi muda kurang jelas arana muda burgino nau nata turak nau arana pun mengalih buku deh. Jadi mari kita bersama mempelajarinya. Jadi dia nalapannya teh. Entar sunima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz yang sudah berikan penjelasan tentang apa yang ditanyakan oleh